السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyi Orang yang sholat, baik ia imam, makmum, dan sholat sendirian, wajib bagi dia untuk membaca surat al-fatihah dengan berbagai macam cara. Jadi wajib membaca fatihah di setiap rokaatnya bagi orang yang melaksanakan sholat fardu atau sunnah dia itu imam makmum atau sholat sendirian dengan berbagai macam cara membaca baik itu dengan hafalan atau dengan melihat atau dengan dituntun dituntun. Baik yang menuntun itu bersama dia di dalam sholat ataupun orang yang tidak sholat menuntun orang yang sholat. Ini wajib. Tidak boleh ditinggalkan sebagaimana firmannya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran Faqra'u ma min Al-Quran Allah berfirman Fakra'u maka bacalah Mata yasara apa yang mudah bagimu min sedikit daripada Al-Qur'an. Di situ Al-Qur'an tidak disebutkan surat Al-Fatihah. Allah menyebutkan bacalah sedikit atau bagian dari Al-Qur'an. -Al Dijelaskan oleh Rasul s.a.w., alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mana beliau bersabda la salata liman lam yakra bi hatil kitab katanya Rasulullah tidak sah salat orang yang tidak membaca pembuka Al-Qur'an nah, pembuka surat dalam Al-Qur'an yaitu suratul Fatihah Allah mengglobalkan pokoknya Al-Quran sedikit daripada Al-Quran tapi Rasulullah menjelaskan yang dibaca di dalam sholat yaitu adalah surat Al-Fatihah sebagaimana di dalam hadis tersebut baik sholat jahriyah seperti zuhur eh, maghrib isya dan subuh atau sholat sirriyah zuhur dan asar nah, sholat jahriyah adalah sholat yang disunahkan mengeraskan suara seperti dua rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya' dan dua rakaat sholat subuh itu namanya sholat jahriyah atau juga sholat yang sirriyah yang tidak disunahkan mengeraskan suara seperti sholat duhur dan asar wajib membaca al-fatihah tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang sholat, membaca dari awal surat Al-Baqarah sampai Anas, tapi ia tidak membaca fatihah, nggak sah sholatnya. Walaupun yang dibaca dari Al-Quran, semua surat kecuali fatihah. Nggak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya karena tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Fatihah ini tidak bisa gugur karena lupa. Lupa enggak baca Fatihah kemudian gugur. Dimakfu, dimaafkan, enggak. Tidak gugur. Sehingga kalau dia ingat di rokaat berikutnya bahwa dia di rokaat sebelumnya meninggalkan Fatihah, maka rokaat yang tadi tidak terhitung. Kasih gambaran orang sholat rokaat keduanya entah karena apa ia nggak membaca fatihah. Di rokaat ketiga, rokaat ketiga dia baru nyadar rokaat sebelumnya ini yaitu rokaat kedua tidak membaca fatihah maka rokaat ketiga itu menjadi rokaat kedua di rokaat ketiga menjadi rokaat ke kedua lalu rokaat kedua tadi hilang tidak terhitung tidak terpakai dibuang berarti setelah dia membaca fatihah baca surat karena rokaat, dua rokaat pertama kan disunahkan fatihah dan surat, baca surat. Lalu tahiyat awal, kalau itu sholat, duhur, asar, maghrib dan tahiyat awal. Lu tadi sudah, iya tadi kamu tahiyat awal, kamu beranggapan kamu sudah baca fatihah. Ternyata kamu, ketika di rokaat berikutnya, kamu nyadar bahwa kamu belum baca Fatihah, maka itu tidak teranggap. Maka ini baru rokaat kedua kamu. Oh, baru ingat di rokaat terakhir, rokaat keempat, baru nyadar, anda tadi belum baca Fatihah. Ya, apa, nambah satu rokaat. Amin ya, nah, tidak bisa gugur, tidak bisa, tidak dilakukan, harus tetap di... Lakukan seperti rukun salat lainnya, nah, jadi eh, tidak gugur, tidak jatuh, tidak hilang. Kewajiban membaca Fatihah karena lupa. Lah, gugurnya bacaan Fatihah ini hanya dari orang yang masbuk, hanya dari makmum masbuk, baru gugur kewajiban membaca fatihah ya, Gugurnya kewajiban membaca fatihah Yaitu hanya untuk makmum masbuk Siapa makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah makmum Yang tidak memungkinkan membaca fatihah Secara keseluruhan atau tidak bisa menyempurnakan bacaan fatihahnya karena baru baca sebagian imam sudah ruku. Ada dua gambaran berarti. Gambaran pertama jelas. Datang imam bertakbir untuk ruku. Di makmum datang imam bertakbir untuk ruku. Allahu Akbar ruku imamnya. Lah makmum takbir aja Allahu Akbar setelah tumak nina langsung ruku nyamperi imam barengi imam keruku lah dia nggak baca fatihah apakah dia nanti harus nambah satu rokat tidak kalau dia mendapatkan ruku tuma nina bersama imam nggak perlu nambah satu rokat lah dia nggak baca fatihah di rokat pertamanya ditanggung imam dijamin imam jelas ya gambaran yang kedua Imam baca surat. Makmum datang. Lah suratnya bukan surat yang panjang misalnya. Pendek. Maka makmum sudah tahu imamnya baca surat, dia takbir, tidak perlu membaca apapun. Hanya membaca surat Fatihah. Lah sampai habis semampunya baru baca dua ayat imamnya ruku. Ya apa? Ruku oh. Loh, nggak selesai fatihahnya. nggak apa-apa, dijamin imam. Faham ini ya? Eh, dijamin imam. lah tentunya kalau memang imamnya itu layak untuk menjamin. Kalau imamnya layak men menjamin. Loh, apakah ada imam yang layak tidak layak menjamin? Iya jelas. Ada. Seperti apa? Seperti imamnya berada di rokaat kelima. Imamnya sholatnya keleben. Rokaat ke? Kelima. Setelah salam, imamnya ngomong, lu aku ini limang rokaat. Setelah salam. Lihat tadi di rokaat kelimanya imam, itu kan berarti rokaat pertamanya makmum. Lah dia nggak baca fatihah, karena apa? Saat itu, Imam langsung rokok, jadi dia takbir langsung. Rokok, lah, ini imamnya nggak bisa menanggung fatihahnya, dia tidak bisa menjamin fatihahnya. Dia berarti satu rokaatnya, dia tadi itu tidak ter, terhitung. Dia berdiri setelah salamnya, imam berdiri itu berarti rokaat pertamanya, dia berarti hitungannya, dia sama-sama imam sembayangi limang rokaat Tapi bedanya kalau imam lima rokaat karena lupa Kalau ini lima rokaat karena dia tidak membaca fatihah Dianggap imam akan menanggung menjamin Ternyata imamnya bukan layak untuk menjamin Karena sebab berada di rokaat yang ke lima Atau imamnya nggak punya wudhu Ngentut lali Belum wudhu Imami setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Iling Misalnya ini Eling Ngomong imamnya Aku gak nguh wudhu Durung wudhu dari imam Misalnya Lu makmumnya gak batal Tapi imam tadi itu Karena sholat gak pakai wudhu Dia harus sholat lagi Makmumnya gak batal Tapi makmum Yang di apa yang meninggalkan fatihah karena imamnya ruku akhirnya dia ikut ruku maka dia tidak bisa dijamin oleh imam. Faham ini ya? Berarti apa? Makmumnya wajib nambah satu rokaat. Karena di saat itu dia dianggap tidak membaca fatihah. Ya. Tidak membaca fatihah sama sekali atau tidak menyempurnakan bacaan fatihahnya karena sebab kedahuluan imam ruku itu namanya makmum masbuk Lagugurnya kewajiban membaca fatihah hanya dari makmum masbuk nah, itu tadi makmum masbuk nah, datang imam sudah ruku atau baru takbir imam ruku hanya nah, dia harus ruku dengan imam nggak perlu menyempurnakan atau menghabiskan bacaan fatihahnya lah wajib membaca fatihah lah kalau ada orang nggak mampu membaca fatihah nggak mampu itu ngelihat nggak mampu itu nggak hafal tapi bisa membaca atau nggak mampu itu nggak nggak hafal nggak bisa membaca nah, kalau dia nggak mampu tapi bisa membaca ya wajib membaca seperti pembahasan tadi karena membaca fatihah dalam sholat itu tidak harus dengan Hafalan, tapi juga dengan membaca. Tapi, kalau dia nggak mampu karena tidak hafal dan juga tidak bisa membaca, ya, apa ada beberapa cara? Di antaranya, apa dengan dituntun? Misalnya, yang menuntun di luar sholat berarti bayari orang. Dia, setiap sholat, bayari orang, misalnya atau uh, minta tolong ke temennya ya. talkinen aku pimpinen aku tuntunan aku baca fatihah misalnya baca dia Bismillahirrahmanirrahim dia sholat ngikuti Bismillahirrahmanirrahim kemudian temennya mengucapkan alamin dia ngikuti Alhamdulillahirobbilalamin nah, tuntun sampai selesai atau nggak mampu karena nggak ada yang menuntun kebetulan nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menuntun atau memang nggak ada orang yang bisa membaca fatihah nggak ada yang bisa membaca ya apa ya, berarti dia wajib membaca surat atau ayat-ayat yang dia hafal ayat-ayat atau surat yang dia hafal. Ayat apapun atau surat apapun yang dia hafal sudah dibaca sebagai ganti dari surat Al-Fatihah. Ayat atau surat yang dia baca sebagai pengganti dari surat Al-Fatihah ini harus sebanyak huruf surat Al-Fatihah. Misalnya dia hafal surat Al-Kautsar. Inna atau ina al kausar kan tiga ayat. Lah jumlah hurufnya berapa itu surat al kausar itu jumlah hurufnya berapa surat al fatihah berapa? Oh ternyata kalau kita membaca surat al kausar ini butuh lima kali sehingga hurufnya surat al kausar bisa sama dengan surat al fatihah atau bahkan lebih kalau empat kurang kalau lima lebih misalnya, ya maka wajib bagi dia untuk membaca surat al kautsar itu lima kali, Paham ya. Jadi tidak boleh kurang dari jumlah huruf Fatihah Tidak harus dihitung, tidak harus dihitung, perkiraan, ya, perkiraan. Nah, itu kalau dia hafal satu surat, ya, itu lebih afdol. Tidak hafal, hafalnya pedotan, pedotan, hafalnya itu pedotan seperti cuplikan-cuplikan awal surat misalnya alif lam mim alif lam ra ta ha ya nun misalnya dia hafalnya itu pedotan awal-awal surat misalnya atau beberapa ayat dari surat nggak hafal semuanya misalnya wadhu dia saja hafal dia Yasin wal Qur'anil Hakim. Afalnya gitu toh. Hah? Wal asrinal insana fi khusrin. Afalnya gitu toh. Ya apa? Isi baca. Dibaca tetap seperti yang sebelumnya sekiranya huruf pengganti dari surat Al-Fatihah tadi itu menyamai huruf surat Al-Fatihah jumlahnya. Paham ya? Nah. Lah, ini walaupun dengan membayar upah lo ya, walaupun dengan membayar upah untuk menuntunnya dan semisalnya walaupun. Jadi afdolnya dengan surat atau ayat yang tertib, yang urut. Kalau enggak ya sudah. Kalau enggak mampu sama sekali, enggak ada satupun potongan ayat surat yang dia hafal, yang dia tahu dari Al-Quran. Ini benar-benar nol -benar. putul. Ya apa? Dia mau sholat. Maka ia ganti dengan zikir atau doa. Diganti dengan zikir atau doa. Afdalnya zikir. Yaitu bagi itu salihat. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim, atau la hawla wa la quwata illa billah, ma sya'allahu kana, wa ma lam ya sya'lam, yakun. Karena ini ada hadis, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada Nasai, begitu juga Ibn Hibban, anna rajulan ja'a ila Nabi SAW. Ada seseorang yang datang ke Nabi Lalu orang tersebut berkata, Ya Rasulullah, inilah as-tatiuan al at ya, al-Gurran. Aku tidak mampu, Ya Rasulullah, mempelajari al Quran. Faalimni ma yuzzini fi salati maka ajarkan kepadaku yang cukup untukku dalam solat. Artinya, memang, ya, ajarkan kepadaku yang wajib aku baca dalam solatku. Atau falim nih diajarkan kepadaku yang sekiranya sholat yang aku jalankan sah. Dia nggak mampu, nggak bisa mempelajari Al-Quran. Lalu dia minta solusi, ajarkan kepada aku sesuatu yang dengannya sholatku sah. Nah, lalu diajarkan oleh Rasulullah, gul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa azim. Ini pun juga dibaca berulang-ulang. Diulang-ulang. Sekiranya hurufnya sama dengan surat fatihah. Hmm. Tidak mampu apapun. Zikir, doa, tidak tahu. Hmm. Berarti turun dari pucuk gunung. Tidak pernah tahu orang ini. Tidak kenal uang. Hmm. Nah, mungkin seperti daerah. Hmm, Pandaan, perigen, atau eh, ya, sawu jajal penoko jajal dan sebagainya zaman bien nah, sekarang si rodok modern maka nih ya, menggiti menggiti karena apa modern menggiti menggiti biasa wong Rodok modern kan ngono nah, misalnya ini nggak nah, tahu apapun la al Quran waladik wala doa wala dan yang lain sebagainya apa ya berdiri diem berdiri diem Berapa lama? Ya berapa lama orang membaca fatihah? Oh membaca fatihah itu satu menit setengah. Berarti dia diem ukuran satu menit setengah. Baru ia melanjutkan untuk ruku. Takbir Allahu Akbar. Berhenti dia, diem. Ukuran satu menit setengah. Dianggap dia membaca fatihah atau melaksanakan pengganti surat diam, satu menit setengah baru dia takbir lagi Allah akbar doku ini ya jadi bukan berarti karena nggak mampu apapun takbir langsung ruku ya enggak tetap berdiri seperti ukuran membaca surat al-fatihah lamanya ya berdiri diam nah, itu tentang fatihah tapi masih ada pembahasan tentang surat Fatihah ini dengan syarat-syaratnya. Insya Allah akan kita bahas ketika sampai pada fasalnya. Nah, Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin